Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang di Surabaya mendung. Kita maksi dulu bro. Lagi di jalan ini ya, sekitar Tenggilis Sujono ya, Mejoyo. Nah, ini kita makan mie kedondong dulu. Mie kedondong Surabaya. Wow, ini legend banget ya, 1977 loh. Let's go. Kita masuk dulu. Nah, ini. Ini tempatnya bro. Tuh tempat masaknya di situ ya. Yuk. Sandalnya ini tak bawain. Ini tempatnya bro di sini bro. Oh. Kita pesen dulu ya kak ya. Iya. Adanya menunya apa aja nih kak? Satunya nih. Ya, ini menu-menunya. Ini yang terkenal di sini mie-nya ya, Bun ya. Ya iyalah. Namanya kedondong. Aneka mie-mian. Tuh, banyak banget bro ini, bro. Ada penyetan-penyetan juga ya. Ya, gorengan cocolan kita pesen sih, bro. Nah, yuk kita pesen dulu, bro. Pesan dulu nih kita nih. Mbak ini bukanya dari jam berapa nih Mbak? Dari jam 8 sampai jam 9 malam. 9 malam. Yang favoritnya apa sih Mbak di sini menunya? Mie ayam sama mie ayam komplit. Oh, mie ayam komplit? Iya. Apa itu mie ayam komplit Kak? Isinya Kak? Mie ayam komplit itu bakwan. Oh, mie ayam ya. Oke. Okay. Aku mie ayam jamur itu aja deh. Saya cuma pengen lihat ini aja Mbak. Oh itu mie-nya, ayamnya ya Mas ya. Ini bikin sendiri Mas mie-nya? Iya bikin sendiri. Oh mie-nya bikin sendiri nih bro. Ini nih, cemplungin. Ini? Pangsitnya. Oh pangsitnya, oh awalnya begini ya. Pangsitnya nih, oke. Kita cobain nanti. Ini ayamnya halus-halus gitu ya, Mbak ya? Iya. Ayam tabur. Yang paling laris yang mana, Mbak? Mie ayam sama pangsit. Mie ayam ya, pangsit gitu ya. Oh, bisa habis berapa porsi, Kim? Mas, Mbak. Sehari. Sehari kurang lebih 100. Wes. Jos banget. Iku mie ayamnya toh. Campur semua. Oh, campur. Wah, ini nih. Kita cobain ya, Bro. Kak, udah jadi nih, Kak. Mie-nya, Kak. Hah? Iya ta? Duit ini bro udah jadi nih, ini mie ayam. Oh, itu apa? Oh, mie basah ini ya, mie ayam pangsit. Mie ayam bakwan ya tadi ya. Ini yang pakai goreng. Kalau yang ini yang mie ayam tabur. Oh, dikasih kuah-kuah gini juga ya. Dan ini yang siomay basahnya, bro. Mantap ya. Yuk, kita cobain. Kenapa kakak sama adik ini?
lagi makan siang mie kedondong. Nah, tapi bukan mie campur kedondong ya. Cuma namanya aja ini mie ayam. Mie ayam yang udah terkenal banget lah di Surabaya, Bu. Aku beli yang pakai pangsit. Lebar banget nih ya pangsit gorengnya. Dan ini penampakan mie-nya, Bro. Mie ayamnya, Bro. Ini sampai enggak kelihatan loh. Karena mie ayam ya apa? Ayam taburnya ini penuh pol. Nih ya, dipotong kecil-kecil kayak gini nih. Wih. Kecil-kecil kayak gini ya. Mantap nih mie-nya. Yuk kita santap dulu nih. Kita kasih kuah dulu nih ya, Bro. Nah, kita cobain kuahnya ini seperti apa ya. Kuahnya seger nih, kuah kayak bakwan-bakwan gitu ya. Oke. Kita coba mie-nya nih, santap mie-nya nih, mie-nya ya. Game-made dan mie-nya bentuknya kecil-kecil kayak gini ya, Bro. Langsing-langsing. Dan taburan ayamnya wakeh pol, Bro, ini, Bro. Kita aduk-aduk dulu ya. Dan di dalam ini ada apa nih? Pangsit mini. Kita cobain ya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Santap, Bro. Ini menurutku sih kayaknya enak nih ya. Dia lembut dan apa ya? Teksturnya itu loh. Teksturnya dia enggak nolak banget di mulut itu loh. Dan suiran ayamnya, ini bukan suiran ayam, ini kayak dipotong dan dicacah kecil-kecil ya, ini ya. Dicincang kecil-kecil. Dan itu enak banget buat dikunyah. Kecampur apa namanya dengan mie-nya ini yang ayamnya jadi cukup dominan juga sih karena saking wangi ini ya. Oh, udah mie legend banget nih setiap kita berapa tadi? 577 Gedondong ya. Aku yang di cabangnya yang di kita Tenggilis Menjono. Nah, ini coba Kim. Mana lagi? Nah, tapi ini enak di racik ya, pakai sambal dan juga kecap. Di dalam pakai itu ada ayam lagi nih. Mantap. Ini porsinya menurutku pas. Jadi maksudnya enggak terlalu banyak juga, enggak terlalu signifikan juga ya. Dengan mie legend yang udah Surabaya harganya segitu ya masih worth it ya, karena ini lumayan enak ya, enak. Aku juga selain di sini juga pesan apa ini tuh dulu? Somai. Merebus ya. Nah, somai rebus. Sebenarnya itu satu porsi itu isinya 5, cuma aku tadi di mix ada yang rebus kayak gini sama yang goreng. Nah, lihat. Ada yang goreng. Ketok ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini ada yang rebus, ada yang goreng. Nah, kita tak bagi. Isinya sebenarnya 5 tapi tak bagi aja. Juara sih menurut ini. Dia dagingnya juga kerasa di dalam dan kulitnya juga lembut, kuahnya seger. Ini kuah kayak kuah bakwan gitu loh. Dan ini yang goreng cuil-cuil ya. Nih, digorengnya kayak gini. Nih, kalau dari luar ini crispy nih, geduk-geduk banget nih. Tapi kita coba dalamnya. Di dalam juga masih cukup lembut ya. Juga dari luar memang garing, luarnya digorengnya garing. Tapi aku lebih suka yang rebus sih. Lembut nih. Oke, Bro, kalian bisa jadi destinasi kalian yang kalau mau nyari kuliner legend yang Surabaya, salah satunya ini nih, mie kedondong. Ininya enak, kalian buat pencinta mie ayam, wah wajib banget dong coba ini mie kedondong di legend berapa ya. Oke, kalian bisa cobain sendiri, tetap sehat, tetap bahagia, see you on the video, bye.